Ini ya, Lotus Resident. Oh, masuk ke dalam. Kakak lihat dulu. Ya, parkiran hanya untuk tamu Lotus. Kalau hotelnya bagus, kita review. Oke. Berada di Hotel Lotus Batu Raja. Hotel ini bertarif Rp180.000 dan Rp220.000. Semua kamar dapat fasilitas AC dan kamar mandi di dalam, WiFi, dan semua mendapat jatah sarapan pagi. Beda Rp180.000 dengan Rp220.000, mungkin dari ukuran kamarnya dan letaknya. Dan kamar yang menghadap ke depan ini Rp220.000. Yang di belakang kamar ini baru yang Rp180.000. Parkirannya cukup luas. Luas parkirannya, air panasnya bagus, AC-nya dingin, kamar mandinya bersih. Hotel ini terletak di Jalan Muhammad Hatta, Batu Raja, bukan Komering Hulu. Di depan itu Jalan Raya Muhammad Hatta. Resepsionis naik ke lantai 2. Ini dari tenan ini Rp220.000. Dari tanah kamar ini Rp220.000. Itu parkirannya. Ini yang ada pada depan ini Rp180.000. Kamar kita E4. Sarapan pagi dapat nasi ini lah, dua buah. Dan kemarin pas datang ada minuman selamat datang kuah dua botol sama sabun dan handuk kecil 2. Semua serba 2 ya, bantal 2, selimut 2. Ini fasilitas dalam kamarnya. Kita ngarah ke kamar mandi. Kamar mandi ya guys. Ini air panas dan air dinginnya cukup mantap. Dari kamar mandi keluar langsung ini pintu masuk. Nah, ini wujud kamarnya. AC. Nah, ini ukuran kamarnya. Ada satu lemari. Meja kecil.
TV, receiver, channel TV-nya pakai parabola. Ini selesai sarapan pagi kami, mau bergerak lagi. Dikasih sarapan pagi, nasi 2 kotak sama kopi, segelas kopi dan segelas teh. Oke, inilah liputan Hotel Lotus Batu Raja. Kita siap-siap mau berangkat lagi menuju Padang Kota Tercinta. Tampilan depan Lotus Hotel. Jalan Dr. Muhammad Hatta.